Untuk membuat tanglong, kita perlukan kertas warna, double dry tape, penumpuk lubang, gunting, kayu chopstick, pen, pembaris, hiasan tanglong, dan benang. Kertas warna ini akan dibahagikan kepada 5 bahagian. Bahagian pertama akan 2-2 hujung kertas. Okey, kain yang besar ini akan dilipatkan menjadi 4 bahagian. Jadi macam ni, 4 bahagian. Selepas itu, buat kaitan, lipat dan gunting. Buatkan corak yang kamu sukai pada kertas ini. Okey, ini persiapkan. Okey, selepas itu tepuk lubang pada bahagian atas kertas. Sekarang gunakan double sided tanpa pada bahagian sini. Sambungkan kedua-dua hujung kertas. Biarkan dia bentuk cuboid. Lepas tu bahagian ini juga buat lipatan. Tanglong kita hampir dah siap. Sekarang cucukkan kayu chopstick ke tanglong. Okey, seperti mana ni? Okey. Sediakan elastik. Okey. Sediakan hiasan tanglong. Okey, tambah bahagian bawah elastik. Seperti mana ni? Okey. Ikatkan elastik ke dalam tanglong. Inilah tanglong yang saya ingin sempatkan. Inilah salah satu lagi contoh tanglong yang saya buatkan. Kamu boleh cubakan dalam bentuk segitiga ataupun buatkan gambar-gambar yang menarik pada tanglong kamu. Semoga bercuba.